Pemerintah Iran kembali menegaskan siap perang kapan saja melawan Israel. Bahkan baru-baru ini Iran memerintahkan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC untuk siaga bertempur. Demikian diungkap oleh empat pejabat Iran, sebagaimana dilaporkan New York Times pada Jumat, 25 Oktober. Laporan ini muncul di saat Iran menunggu pembalasan Israel atas serangan rudal Teheran terbaru. Sumber menyebut bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei memerintahkan angkatan bersenjatanya bersiap-siap. IRGC Iran juga diminta untuk menyusun sejumlah rencana militer jika Israel menyerang Teheran. Namun pada saat yang sama mereka juga berusaha menghindari terjadinya pertempuran. Iran disebut akan menahan diri jika Israel hanya menargetkan sejumlah kecil lokasi militer dan depot senjata. Di sisi lain Iran dipastikan akan membalas jika Israel menyerang situs minyak program nuklir atau menargetkan pejabat senior. Termasuk jika Israel meluncurkan hingga seribu rudal balistik atau terganggunya suplai energi di wilayah tersebut. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.